Yang ini kita pakai ring light. Ini tanpa ring light. Lulululululu. Ketip-ketip. Halo, assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Mama. Hai, gimana nih semua kabarnya? Semoga selalu sehat. Nah, di video kali ini aku mau unboxing Shopee lagi. Kita mau review ring light yang paling murah yang ada di Shopee. Nah, kebetulan ini sore tadi baru nyampe di rumah dan ini aku baru pulang kerja. Kita langsung unboxing, teman-teman. Yuk. Nah, ini dia barangnya. Dari packagingnya sih ini rapi seperti ini. Kita langsung buka. Di dalamnya masih ada kardusnya seperti ini. Nah, ini dia. Nah, jadi kenapa kok ini bisa dibilang paling murah di Shopee? Soalnya ini bahannya cuman dari styrofoam dan sama lampu seperti ini. Ini handmade, teman-teman, yang bikin murah. Nanti akan ada linknya di description box dimana kalian harus beli ini. Namanya juga cuman 150.000, teman-teman. Jadi penampakannya juga seperti ini aja. Ini juga dapat adaptor, teman-teman. Seperti ini. Jadi ini dicolok ke sini. Dan ini dicolokkan ke listrik, tentu saja. Kita beresin dulu. Sego goreng. Jadi ini nyala semua ya, teman-teman. Tadi kedip-kedip kita pencet yang mode ini. Yang atas ini. Ini. Kalau light ini kita pencet lagi. Kalau mau speed di sini, oh iya, kita pakai yang light. Sekarang kita coba kalau kita pakai ring light seperti apa. Oke? Nah, jadi kita pasangnya seperti ini, teman-teman. Kita pasang di tripod seperti ini. Kita cepit aja ininya. Nanti HP-nya kita taruh di atas sini, oke? Dan ini tadi nyala semua. Nah, ini adalah tampilan saat aku udah pakai ring light-nya, teman-teman. Jadi jangan salah, di sini ada yang komen ring light-nya itu bergaris-garis, teman-teman. Jadi di sini ada pengaturan speed-nya. Jadi misal kita pencet ini yang paling terang kalau nggak salah. Oh, ini masih ada yang terang lagi. Nah, ini yang paling redup, teman-teman. Jadi kalau speednya segini,
dia pasti ada garis-garis di kamera seperti itu, kayak kedip-kedip gitu. Kita harus tingkatkan cahayanya supaya garis-garisnya hilang. Nah, seperti ini. Gimana hasilnya? Lebih baik ini atau cuma pakai HP aja? Dan ini hasil tanpa ring light. Yang ini kita pakai ring light. Ini tanpa ring light. Lulululululul. Ketip. Ketip le. Kita atur seperti ini. Nah, jadi untuk YouTuber atau vlogger-vlogger pemula seperti aku, seperti Mama, harga sekian cuman 150.000 itu sudah wow ya, sudah bagus menurut aku, karena harga ring light yang bagus itu bisa sampai jutaan deh ya kalau nggak salah. Kemarin aku juga sempat lihat di Shopee yang bagus itu bisa sampai jutaan juga. Apa sayang? Nah, gimana menurut kalian? Jadi sebenarnya kita juga bisa teman-teman bikin sendiri ring light seperti ini, karena bahannya cuma dari styrofoam sama lampu LED. Jadi lampu LED-nya ini kalian bisa beli terpisah, harganya juga kalau nggak salah nggak sampai 100.000. Dan seperti ini hasilnya. Dan ini akan aku pakai nanti buat ngevlog selanjutnya. Karena sebelumnya aku nggak pede sebenarnya pakai kamera, pakai lightingnya HP aja. Jadi aku nunggu ini datang baru aku bisa ngevlog lagi dalam. Oke, sampai di sini dulu unboxing kali ini, dan ini recommended banget. Ini memang cuman handmade tapi bagus. Jadi untuk foto-foto juga hasilnya bagus. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang lagi cari ring light murah. Cari ring light murah dan bagus, dan ini nyala semua teman-teman. Hasilnya seperti ini, gimana? Sampai di sini dulu, jangan lupa nantikan video-video aku selanjutnya, akan ada banyak konten-konten menarik berikutnya. Sampai di sini dulu. Dadah, assalamualaikum. Assalamualaikum. Dadah dulu. Sampai jumpa.